Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibtida'a waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-ayah sadaqallahu al-azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyaykhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyaykh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat al-Mukarram Kiai Haji Maulana Mansur beserta seluruh jajaran majelis keluarga besar dari Pondok Pesantren At-Tahririyah, sangat peten kaula amul jaki, peten kaula hormati. Ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Haromain, juga dek patena peten kaula amul jaki, peten kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Hayat SPDI, jukan beten kaula ta'zimi. Ajunan Kiai Haji Yusuf Imami SHMHI, jukan beten kaula ngaku-ngaki. Tak kalib ajunan Kiai Mahsuni, terjukan ajunan Kiai Badarun selaku pengundang, ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyun seporah beten kaula tak bisa nyebut satu persatu, karena sebagian beten kaula tak uning dah semaipon. Namun dek kesetaja seampun alengki, meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat beten kaula de ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh secara istimewa, pemangku tisa setempat beserta aparatur tisa, terjukan dari jajaran muspika yang juga hadir, dan seteja hadirin hadirat, wali santriwan, wali santriwati, wali wisudawan dan wali wisudawati. Ireng sepertama kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah e kesempatan samangken kalaben kabadean asangu iman Islam dalam kabadean sehat wal afiah. Kaula ben ajunan sareng Allah e takdir alengki e ka dito tempat dalam kabadean ibadah dak ka Allah Subhanahu wa taala, tercukan adu'a aki potra-potra kaula ajunan sekesempatan mangken diwisuda. Semoga sateja ilmu seampun eparengaki sareng Allah e petetia ilmu sebarokah. Sateja ilmu seekandi potrana ajunan sareng Allah e petetia ilmu semanfaat, sehingga potra-potrana ajunan sebedeka dinto tetinak poto solihin solihat, senyelep pindah kau ring sepona dari tunya kantos ke akhirat. Amin Allahumma amin. Kadukali epon solawat ben salam nyereng atau raki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dito apek tak kaula ajunan dari petengah putuh eki bekata erang ilmu
kalaban ilmu seifak ta ajunan kuste kanjing Nabi kaula sareng ajunan bisa apita aki antara halal kalaban haram, antara hak ban batil, antara cuba kalaban becek, kalaban raja pangarep semua ke kaula ban ajunan sehadir kesempatan samangken masuk adik ke kelompok atau adik ke rombongan seiki babi ajunan kuste kanjing Nabi dek ke suarga. Kalaban catatan setuju sehadir semoga termasuk dari bagian-bagian seoleh syafaat taipun kuste kanjing Nabi. Amin Allahumma amin. Bapak ibu hadirin seemul jaki Allah timin mana bi zaman konah dan gula tak nyapo cek dan gula kelahiran tahun sangang polo kengten gula mireng kabar timin zaman po sepo nikah mana bi beda anak asakola aformal timin SD sebelum SD kak dia tolam bek selebih tua pole cepon SR sekolah rakyat SR ni kak cepon lambek seragam seragam bulu bulu natibi karena tak agak lampion lambek baru pada tahun 70 sebitek petong polo ni kak baru ada SD lah itu masyarakat terkadang untuk masa kolapot tragak dinto biasanya tak pare ngaki biasanya beri sadabu ya apa cowok masa kolak SD cak dengan kelebu na bedah camat na bedah bupati na bedah dimin lah sekarang di zaman akhir sedimin setak magi potranah asa kolak formal maka sadabu ini kemungkin mungkin bisa akuliah apa napa? Karena di zaman akhir Kak Dinto ternyata pendidikan Kak Dinto merupakan sebuah kebutuhan disesuaikan kelaben kemajuan zaman. Bahkan yang menjadi ketua yayasan, pengasuh pondok pesantren sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pemerintah ke depan dicanang-canangkan bahwasanya yayasan kudu mempunyai ijazah, pengasuh kudu andi ijazah sehingga samangken ijazah ben pendidikan formal Kak Dinto merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan sesatu aja nama kini kau kutu asakolah eki nama kini alhamdulillah di tengah-tengah kita ada lembaga pendidikan formal seformal Kak Dinto astani sarung kiai jadi kati makini kalau Kak Dinto makanya sampean Kak Dinto untung sekalian potrana masuk ke sekolahan Kak Kanton ini langsung oleh dua ilmu oleh ilmu salaf oleh ilmu formal ia ceri kitab ia ceri umum berijazah yang ijazahnya formal sah mun asakola di luar pondok pesantren tak padu ben saya pun duka tak kira padu yang paling menonjol kak dintu akhlak mun potrana ajunan siwi sudah kan tunik insyaallah akhlak kan ikan saya amin kote waktu aki cenggang dinaknya bukan lagi kan mungkin akhir zaman ini kasih tadi ada kan akhlak lagi mun lambak orang ini kering sepuk abu esah mungkin abu sebek tak ada keng mun lulusan pondok pesantren insyaallah pengguna abu esah amin lambak mun lebat etabunan ibebe beda orang akhilanun tak langkong deh ngampung lebat ngarek deh njak cong ngata maki Quran itu ya cek dengan neku arek kita lagi ngarek mungkin ada akhlak ini kah ganti kelakson titit cukup lah makanya kalau bukan agama yang menjadi dasar utama pendidikan bu, enggak napa 10 tahun sebekal datang cek mungkin Kak Dinto ampun jauh ben lambe eh gini bangki lambe mun reja ere para mauriper anak ini kayak pokon masuk ke rumah ke pintu kobi setan jadi biar yang tua cek ere cong cek ere masuk cek ini luar kobi setan mungkin mun reja ere setan takut saya keluar apa? Orang yang keluar kapi mungkin lambak mun malam Jumat kakofuran nyelase malam Selasa ngibah Quran benreng tua ikibah ikibah boleh kakofuran ada kofurna bapak angjong ada kofurna mbanah ada kofurna macediing malam Jumat malam Selasa lambak kak dintok kakofuran nyelase mangkin seporah napa-napole malam Jumat malam Selasa kaleku na telasan kacamplong gak nyelase kan nyeroroki dulu minta lah nyelase dinna pemindah pada tangan sengsengku ikinah bangki
Allah pantar ke kuburan setengah jam maling-lingi kuburan. Kubur ke timur, apa teh? Kubur nembu elang jongi. Elang jalo tomani tengku. Lambak itu orang ibu defungkan acem, memangkan fungkan acem, ia perlu pulang. Elang ya. Mangkana kula setiap pengajian selalu ngebele, kubur naring tuane kemundo etarin tare, muntro tak elang ah, gempang, dek remah, cek Paulo dek, cek Paulo timur dek. Letak kira elang mungkin sampai kiamat kurang dua hari je. Keng muni Paulo dek, cek muntah etarin tare, buh kemerca acem macem. Alhamdulillah, putrana Ajunan bisa sekolah formal tanpa harus meninggalkan salaf, justru kita pasti apakah ada ketika pun duks andik sekolah formal. Tore tu aki lembaga pendidikan at-tahriri yang kadi tusan Allah mantir ipa istiqomah. Amin. Amin. Allahumma. Karena kalau sudah pondok pesantren, neka makin nyaman SMP, makin nyaman SMA, pasti isinya kitab. Iki napa iki? Pasti isinya akidah akhlak Quran hadis, taklimul muta'allim fathul qorib. Ya bedalah fisika, geografi, matematika, bahasa Inggris. Karena kadi itu juga neka paran lo. Karena makin ni kan muntah uning bahasa ni kan macam-macam. Mun lambak orang ke bahasa Inggris ni kan. Bu, apa je bahasa nari yang kapir ni. Keng mun makin tak usah bahasa Inggris kan. Bahasa Madura bayi mun tak tahu melas. Bengkalan bin Sumenep lain. Bengkalan bin Makabin. Sumenep cin mangan cin. Karena jauh. Eh gini bagi. Cepun ring Bengkalan lesoh. Sumenep kasoh. Tak usah bahasa Inggris, matura pada matura nak tak pada bahasa nikah. Nikah matura pada kantoh, lain ben matura sebudaya luar. Banyuwangi, Pasuruan, Jember, kasakan matura, yang matura swasta. Atau kan matura negeri ni. Pada matura nak yang bahasa nak tak pada. Ngi. Cepone kantoh mun gedeng ibrik tepung pahi kuring, kudu. Sekoraje, kudu, tun butun teh. Ku tak ada jauh. Eki napa ngi? Cepon reng gantok lontong ibrik cambo ibrik kacang pahai papolong situngi kocek kecobik nyaman rocek coba tanya ke reng matura sebeda pencer aube pencok reng matura sebeda babian mancok coba pikir mun pah di babian entar kanto wah ngocak buk mele mancong dua sampean pah ngocak tak usah melelek ngelak tibi ikan deng lemari campur bentong celatong apa itu. Nek tak usah ke bahasa Inggris, bahasa Madura. Lengak ni kenapa nak boleh Madura ben lain Madura. Madura ben Surabaya umpama. Reng kanto tak ngerti tak coba. Pahala kereng Surabaya. Si Surabaya tak tahu cak kanto. Nje malam pertama bila bingung je. Cang selake ke si bini dicekel dicekel. Di cekel bin si bini. Mandelik. Padahal cang selake soro teku aki. Berhubung tak ngerti ero cekel era si bini terotaan dia anak ngocak ke selake mas masuk KB ya wiya deh abuh kembar anak mik kembar cek suruh baca ero masuk KB ya masuk KB ada cecer sekali sejak oleh karena itu semoga putrana Ajunan sebagai gak dintus dari Allah ibtiti orang-orang seilmu dan manfaat barokah. Amin. Allahumma saya pesankan kepada adik-adik yang ada ilmu manfaat ilmu barokah gak dintus itu ciri-ciri nah. Kalau sampian punya satu ciri ini berarti ilmu na sampian manfaat ilmu na sampian ampun barokah keng mun situ gak dintus tanda maka gak dintus tanda bahwa ilmu seikau lebih pancenengan ilmu na tak barokah bentak manfaat kenapa? Saampona sampian keluar dari lembaga pendidikan kak dinto ajaga sambungan ajaga tata krama ajaga akhlak dek ka guru sing ngajar kak dinto mun kak dinto bedah berarti ilmu sing kau lek kak dinto manfaat keng mun akhlak kak dinto tade maka kak dinto ampun tante bahwa ilmu sing kau lek kak dinto ilmu tak manfaat bentak kira barokah makana As-Sayyid Muhammad ibn Alawi kak dinto adabu sabatul ilmi bil mudzakarah ilmu nek mun karo tro kau liah gempang ngidingaki becali wali mutlak ce ambuaki alim manusia nika tapi wa naf'uhu bil khidmah wa barakatuhu birida syaikh semelarat ilmu kak dintu bani ikon lenah tapi semelarat ilmu kak dintu derem macara nah ilmu kak dintu semanfaat lah napa seenya main manfaat manfaat nika ya malaki karena makin lebihnya ilmu namun tak ya malaki kepon kustekan jing nabi
al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Maka raja fungkana keng mundak buana, buh percuma. Kenik fungkana keng mun buana raja, insyaAllah lebih kesenang bi orang lain. Oning semang kesembian, semang kenik fungkana ni kini keng buana raja. Bada fungkana kak fungkana acem, fungkana seraja buana ni kini. Untung alancem. Para bila kak dito, semoga ilmu seikau leka beringan kalaban hidayah dari Allah, sehingga bisa ia malaki teti ilmu sebarokah ajunan setuju sehadir sareng Allah eparengi akhlakul karimah se akhlak kak dinto ejaga sampung nedek ke kiai mun le ejaga berarti ilmu kak dinto bekal manfaat bekal barokah. Amin Allahumma. Pas penting aki sareng kiai kiai lambe apa napa lambe kak dinto mi ilmu na manfaat tor barokah, padahal mun de pada abahas alim orang lambe ben orang semakin banyak sealiman semakin orang lambe nikah orang alim melarat. Keng orang lambak ni kemanfaat. Ia malah kiyongku. Panapa sebab? Situng. Orang lambak ajaga tata kerama, ajaga akhlak. Makanya ilmu nak adik tu makin sakonik bi Allah. Ia peteti ilmu setilan-cilan selamat ni baka akhirat kalaban pecir. Syekhuna Khalil, wali. Syekhuna Khalil, alim luar biasa. Tapi Syekhuna Khalil kak dinto terkenal ajaga akhlak luar biasa mulai dari pondok. Sampai Syekhuna Khalil kak dinto nung pondoknya. Bada saya tak toman ngacih. Keng naik nyior. Eki nak bangki? Apa napa sebab? Karena orang jimin kak dinto maka ada baru karena ilmu. Etempeng ilmu seikaule. Karena ilmu makin banyak keng mun baru karena tade tak kira beda faida nak. Keng makin sakoni ilmu keng mun baroka kaberingan pak eka andi sakoni kak dinto bisa detilan cilena muljah mungku Allah Subhanahu Wa Taala. Syekhuna Khalil kak dinto bapak ibu hadirin terkenal tak fasih. Mun usmaus tak fasih. Keng makin tak fasih para tu. Mun mungkin kan obu. Tak santak mungkin. Mau coba tahjil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pulpen malaikat tegengal to. Santak gelu. Orang lambang kan enten. La ilaha illallah la ilaha illallah. Kan sedih ke lambang. Lagi nak bagi. Malam pun bagian posepon ni kemakin lemangkin. Tak kira astaghfirullah. Poralah. 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 Keng makin poralah muring sepon ni kasi ngajak cokocol. Manti Syekhuna Khalil bu terkenal tak fasih bacaan situng bekto. Syekhuna Khalil kak dinto ngimami maurib, kebetulan katamu yang tamu dari Arab kedua, cok dari ngarep selala dari Arab ki kiai pasti luar biasa nih. Makmum ke Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil mau fatiha si makmum pah kretek yatina. Syekhuna Khalil si kocak wali yang bacaan tak bener. Syekhuna Khalil oning cek rasa nih. Tapi saya kena Khalil punten terus ngimami. Salah setari solat maghrib ku tak pah beda macan dua kaya deng lager. Enten saya dengar apa loncak. Yai macan yai macan. Cepun pun saya kena Khalil kila macam aki pola buruek. Sambian si macam yai punten jauh gula muncam macam tak fase. Tadi saya fase ni kalau macam. Oh pah macam solawat. Allahumma sholli solatan Kalimantan Selatan ni. Tukau dapat ke Banjarmasin dengar dengar apa. Macam apa kun sema? Pak antar ke Syekhuna Khalil punten sampean kiai nikak macan apa kun tak buruk kiai. Syekhuna Khalil entar kadang langgar benih maca Quran benih maca solawat. Syekhuna Khalil cak matura macan tang pangeran Allah pangeran kake Allah dan nak cak ganggu kalau itu bu sini kan ini ku tak macan ni kepaharin bu apalagi bu ngaji yang muni pahidak gila muni boleh. Tang pangeran Allah, pangeran nak kakek Allah. Mek pula sampian Isa bah kada jeni. Dapat kasrabi bare de jeni kan pungkana cete kepiro. Pah bede macan, cek buru sampian. Turun dari sepeda napa ngocak macan. Tang pangeran Allah. Pangeran nak kakek Allah, nyingkir kok le bede ko. Insyaallah karita nang ngedo. Apa-apa mik bita ka Allah sambung na tak pada orang lamba ka dinto paratu da ka Allah situng siteti sebab tetilan cilana paratu panapa orang lamba ka dinto ilmu Nabi Allah epa manfaat mik manfaat ajaga akhlak ajaga tata krama da ka kiai dan gula setiap pengajian bapak ibu hadirin selalu pesan karena sebanyak masyarakat matura ka dinto
ngurumat dek ke kiai kak din totor kadang beni masalah polan akur polan punten tapi yukur dari kiai ini kiai raja apa beni bodoh pengajian ini kantok pah merabu kiai dari coba tengah pah ajubaan suruban nasa ikal-kal pada ben gedeng ini kaya tak raja apa kapan turun di mobil ini kak tolal badaru alayna arbu saya salam nah kadarin takut tak miluah salaman sampai sokona guru nasi ngajar alif ini yang tak ada badan apa tak ada tak keliru ngurmat ke kiasi dari jauh ni kenyator lanu farriku bain ahadim minhum cepon Allah kau leben ajunan tak yajarin untuk ada bita'aki nabi ben rasul tak usah bita'aki hormat saja pala kiai karena ilmu nasi imul jaki keng ngurmat dek ke kiai si dari jauh cek sampai kurang ngajar dek ke kiai si mulang lip alip pun sebenarnya jelas lagi karena mungkin guru saya berada di kampung ini kebil-bil patak soki di argena mari ajar alip ya kantok mari ajar Quran pah ngalai ke coba ngalai ke Yaman pleman pah tadi kiai raja alim kiai nasalah kebi padahal saya nyamai guru tolang pun saya Yaman saya kan tu nikah saya nyamai guru tolang ini apa lagi? Kenapa saya nyamai tolang? Tolang ini kapaling eka foto ke ngempoelan pramila kak dintok ya tori pak pinter ya tori pak alim pak tengki terajadah tapi keng mun ke guru kuleben sampian kutu pamaba ke Hasyim Asy'ari kak dintok bapak ibu hadirin ketika tetik kiai raja si tumbek tu numpak dokar ketika numpak dokar ke Hasyim Asy'ari pak tebang kiben orang tua acuan posapoh entar kamaru menoring posapoh ke Hasyim Asy'ari toron dari dokar asalaman pah nyium astan orang sajual posapoh tengerjat orang pasir sampian dan kula Hasyim Asy'ari ki Hasyim Asy'ari kiai raja si dari Jombang engki bumasalaman nyium ke kula pah ngocak ada bu ki Hasyim Asy'ari dan kula kak dintoh murid apan jenengan kiai ajunan lembek sehingga jadi lipali penten kula boh kan karo alip cok makin sampai leteti kiai raja dan kula tak kira teti raja mun tak libet alip sesitung mencenggak disa kiai kula oning Fathul Mu'in gara-gara alip oning Fathul Qorib gara-gara alip oning Fathul Wahab gara-gara alip cek sekeng tak ya jadi alip sereng ajunan kitab siraja tak kira kening baca sereng ten kula ampun tengki ampun raja kuruna pakun teti orang biasa ken akhlak pakun ija geban tata keramah apa-apa karena kak dintoh merupakan tanda bahwa ilmu sekau leka dintoh manfaat teti okoran sambian tang ilmu re manfaat apa barokah manfaat apa anja barokah apa anja situng mun ka guru aja ge akhlak mun sampungan pakun ijaga ketimbang ken alumni pah entar kapi ni berarti gak dintu tanda ilmu na ajunan keng barokah ilmu na ajunan keng manfaat sareng Allah Subhanahu wa taala menter sak ditu badana amin Allahumma amin Allahumma ya kan lebarak tak ada suara ni terus lagi na sekecak aki deki kula mun akebi la tak moto suara berarti keng sonna peke ni keng buat kulam ini coba buk pun tak tegai rotoron tak toron bukan ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba bentinga ki ben tata krama na orang sepolam be. Kiai Cimin mun bedah kiai dari Timur amulai dibun berak ni kalau mancing. Orang sepol Cimin mun asalaman ben kiai sandal ni kayak toro aki. Elepas, anapa? Tako abe semancing kak dintoh tengki na pada ben kiai. Ni kalam be. Tak usah zaman bagian po sepo dan kula ki asa kula saus ben mangken jauh. Kula asa kula tahun sangat petok. Ken tahun sangat petok ni kemuni bandingan kiban kula mangken bu. Jauh cek jauh nang. Cek lam be ni ke ustad mun noles papan. Pah tolesan beda tak jelas. Tolesan beda tak padang. Atanya di kursi ni ke suul adab. Kocak kurang ajar. Tetapi mun atanya maju ke ada pelempol di beki. Kak dintoh panapa kiai bacaan. Tetapi kak ada pelempol saya beki. Mari ke bala. Abang ni boleh ke ketujuan pahit toles. Makin gula pada ngajar kia. Lepur nak kena makin dia. Mun pah pada tolesan gula tak padang. Ku maju ke ada cek ibadah nyandar. Tat 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 cek dekat ngandeng kaya dengan tadeng. Ibu pun dia nyampit. Tahu ustaz dia cek dekat cek raja naik. Jagilah lihat mentepak kaki yang buaki. Lah aja maki aja napa ana tena mun ka oring aguru makila ka aja mah kak dinto imul jaki ni ka oring supodimin mek tak weli tak bengal mentong aja maki aja ni
Keng mun mangken sapora, napa-napa le aja makiai, putra na kiai panangis seret-seret. Ibu lagi ke alam pun, cek menangis kan, aku tak lora putra na kiai. Kik nyampit, maka lora pun melering. Ada nama tak ada. Tak ning punten edelim ilmu kadin toh, tak dimul ilmi wa ahlihi, kotu amul jaki ilmu, senumber dua orang seandi ilmu, ketepah mul jaki, Qur'annah mul jaki, boleh wa ahlihi, orang seandi ilmu, pasera, kurunah, semulang mul jaki, mulai mul jaki. Kula mulai beri suara ni, kebiasaan kula tak teman perap senikah, mungkin beri-beri lebar gelu sangat ngekulah ini. Engkau nabi pangeran dapat perhati mak leta cek santang guna dengan dene kengki. Cek dengan acara mantan ibu nda je kulo. Baik ibu kau bun lao. Tetapi tinggal kor lah pada teka hajat. Sana usakoni semua keengi bermanfaat dan barokah. Semua keabisa ia melaki. Le ale saya pada pagi berungar teleki. Penter ni ke nomor dua. Sepertama kak dinto barokah. Sehingga makelah tak pati penter keng mun barokah insyaallah titilan celan selamat insyaallah ilmu na manfaat tur barokah mentir sekak dintu badana amin Allahumma amin sanau sakoni mentir bisa iki kiki ben jamalaki buk make de pande kurma so iki resah bebeni maksudnya saya pada pak ni kada make saya pada pak bi kulading didi kurma so ke pikirna sampean insyaallah iki resah manfaat de sekak dintu si bisa sampai yaki kurang ben lebih nyun sapor sedek betis epon wa intajid aiban fasuddal khalala فَجَلَّ مَنْ لَعِبَ فِيهِ وَعَلَى سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lumari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama pak polisi. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pesan-pesan agama oleh Kiai Haji Khalil Yasin kepada beliau kami haturkan. Terima kasih.